Gak ya, kedengeran nih penontonnya suaranya mana sih? Uh! Penontonnya barusan kedengarannya kayak belum mandi gitu loh malu-malu tepuk gini. Gini dong, coba lagi. Ah! gitu. Udah mandi berarti ya. Saya mau nanya. Siapa di sini atau di rumah, di kantor, di mana aja yang lagi nonton yang inget barang-barang ini? Please ada yang inget, jangan sampai saya tua sendiri dong di sini dong. Ada yang inget nggak? Ini barang yang hits banget, Sampai tahun 90-an ya, setelah tahun 90-an udah jarang banget yang ngelihat barang-barang ini. Saya tadi beres-beres di rumah dan barang-barang ini masih ada. Harusnya saya foto supaya bisa dapetin sufri dari Sarah Sehan malam hari ini. Karena sekarang saya mau mengumumkan siapa pemenang foto barang-barang uh, dari tahun 90-an. Kan beberapa hari lalu saya minta dan sudah ada yang masuk foto-fotonya lewat Instagram. Terima kasih banyak yang udah ngirim dan juga banyak yang masuk lewat Twitter. Kita lihat foto-fotonya seperti apa ya, ini dia dan sudah ada pemenangnya. Mana nih fotonya? Boleh kasih lihat atau tweetnya atau Instagramnya? Ini seru banget ya, ada yang uh, kirim gambar kaset. Ini lihat disket dari tahun 90-an. Terima kasih Sila Sajali udah ngirim gambar ini. Ini juga masuk ke saya. Oh my god, Ingat dulu waktu kita zaman mau uh, mau bikin apa foto? Kita bilangnya gini, aku mau ngafdrek foto dulu ya, mau ngafdrek. <laughs> Sekarang kita udah ngomong mau lagi ya. Citra Hasan Nasution, terima kasih. Dan ini dia, Fahrul Rozi Piliang. Ini pemenangnya, kaset dan juga untuk ngerewind-nya ya. Kalau misalnya ada masalah apa-apa sama kasetnya. Oke, terima kasih Fahrur Kamu dapat kaos keren banget. Luar biasa. Nih, tampang dari cewek kece tahun 90-an. Ini... Selain kaset, saat itu cewek ini hits banget tahun 90-an ya. Semoga bisa hits lagi di tahun 2000-an. Dan kemarin juga saya minta untuk pada nge-tweet atau kirim lewat Instagram, juga nge-upload di Instagram foto-foto soal tato dengan hashtag TatoSarah. Ya, nggak berarti harus datang ke rumah saya, ngintip saya foto-tato-tato saya, tapi tato-tato yang seru. Kita lihat, ini dia via boys lewat Instagram ngirim tato. Hah, itu gambar alat peledak ya? Wow, alat peledak sama cupcake. Wow, sesuatu yang luar biasa ya. Oke, via boys, terima kasih, Tato Sarah. Lawiera, saya kenal nama ini dia sering banget kirim ini, wah tatonya bohong banget nih masa ada gambar tulisan net media Sarah. Coba kita harus undang ya kru ya dia kesini bener gak nih tatonya temporari apa permanen yang kayak gini. Terima kasih Law... uh, satu lagi nonton ini bohong banget tatonya tapi dia menang deh nonton Sarah Sehan di net ya. Terima kasih Ciko Benden, thank you dan kamu tepuk tangan dong buat dia udah terus tato. Oke, okay, dan kamu mendapatkan foto cewek yang paling oke okay banget, nih. Wow. Nih, gila! Semuanya pengen gak kaos sini. Oke, okay, nah besok-besok kalau saya minta kirimin foto, kirimnya ke Instagram atau ke Twitter atau upload di Instagram ya dengan hashtag yang nanti saya minta. Kalau bicara soal tato, biasanya tato identik dengan orang-orang yang badan besar. Kalau zaman dulu ya cowok-cowok badan besar, cewek-cewek juga yang badannya lumayan besar, pasti tatonya di mana-mana. Nah yang satu ini dia punya tato nggak ya teman saya, Ivan Gunawan. Hello, Hai. <tap> Ayuh, terima kasih, Ivan. Ah, nah yang kayak gini nih kalau ngundang tamu. Jangan kayak Atika bikin aku kelihatan ibu-ibu. Kalau gini kan aku lagi kayak mungil banget. Kenapa mungil banget? Justru ibu berdiri dong. Ini walaupun saya udah bela-belain lo nggak pakai high heels. Jadi aku kasih tahu. Jangan bilang suruh aku berdiri. Aku udah pakai hak lah. <laughs> udah tinggi tahu gak <laughs> yeah, sih? Iya benar. Tapi kamu cantik banget hari Luar ini. Luar biasa ya. Iya. Kita kayak cece tomboy berdua ya. Iya. <laughs> yeah, yeah, berdua matching bener, ya rambutnya ya. Yeah. Wow. Ivan, yes. nanti aku kasih kaos ya ke kamu ya. Ada ukurannya enggak? Ada. Bener. Nanti kita dua kaos kita jahit-jahit. Habis Abis kamu nanya ukuran, Ivan, ya. bener gak sih kamu katanya mau bikin album atau mau ngeluarin atau apa nih? Uh, udah bukan proses album bikin sih, sebenarnya aku lagi pengen bikin single tapi bikinnya dangdut. Lagi pengen bikin. Udah jadi. Udah uh, jadi single jadi, uh, minggu ini akan akan uh, keluar di akan radio rilis? dangdut se-Indonesia, dunia dan akhirat. Eh, serem banget dunia dan akhirat. Ya. Kalau akhirat berarti dengerin pocong dong. <laughs> jadi Selam lagu dangdutnya, uh, lagunya seru-seruan sih lucu, uh -huh. judulnya Setia. Uh -uh. Setiap tikungan ada Setia itu setiap tikungan ada <laughs> yeah, 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 Siapa yeah, yang yeah. bikin lagunya uh, Kebetulan itu aku belum bisa ceritain Karena uh -huh. memang aku belum uh, bikin press conference Jadi okay. aku kan kasih tahu ntar lagunya siapa yang bikin Terus udah gitu aku kasih lihat video klipnya juga Tapi baru bocoran aja judulnya setia setiap tikungan Jadi kamu nggak mau gak mau nyanyiin sedikit gitu Katanya kau setia Padahal setiap tikungan ada gitu oh, okay. Yang semangat untuk tepuk tangannya, iya kan? Pokoknya, inul darastista. Ah, ah, terus siapa oh, lagi? Uud Permatasari lewat sama gue, Semua karena lewat. gue bakal punya goyangan. Semua lewat. Oh goyangannya gimana? Oh Lo gue sifat? belum kasih, bisa kasih tahu dulu, tapi gue harus kasih tahu nama goyangan gue. Apa? Goyang Demplon dikit dong ya? please dikit dong please nanti aku kasih kaosnya yang gambar aku gambar nenek aku gambar mama aku ya juga nggak banyak Pak gede banget dong berarti iya berarti ayo dong dikit aja pakai lagu nggak pa? kamu sambil nyanyi ya aku ikut goyang deh ini hujan-hujan ntar pada demen lagi liat go goyang. Iya yeah, kan? Gak apa-apa dong. Oke. Okay. Yeah. Pakai musik dong biar keren. Boleh liat musik, tapi musiknya gak mau lagu kamu sendiri ya? Maksudnya kamu nyanyiin? Enggak? Huh? Musik apa aja boleh? L lo tau nggak perjalanan gue kesini gimana? Ini yeah, masih ingat gimana, kan nih, tahu, masih ingat tahu. nih. Yeah. Dari depan Mall Ambassador sampai sini jalan kaki loh. Jalan kaki demi Sarah sehat. Dengan begini. Masuk angin dong. Oh lagi. Pemirsa oh, harus tahu bahwa saya tadi dikeroyokin sama ojekers-ojekers loh. Oh ojek, 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 ojek. Stres gue mau syuting. Gak seperti okay. itu. Sembarangan aja. Okay, udah. Kita joget aja, joget aja. Biar kamu gak okay. stres ya. Lagu-lagu kita koser. minta musik. Udah, oh, jadi, gak jadi. udah enak. Oh, ya, tawa, dia 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 dia, okay, ada tawa, siaran ulang, oh, udah, iya, enakan, okay, okay. udah 3, enak kan tadi. Oke, oke. Udah tiga, enak. Tiga, habis kamu minta lagu tadi. Ah, Tiga, dia lucu banget aku takut diganti deh pembawa acara ini. tiga, dua, and go. Katanya kau setia, padahal setia. Mm -hmm. Iya, iya. Terima kasih ya. Thank you, mudah-mudahan. Kenapa dangdut milihnya? Karena Kenapa? memang... Uh, aku kalau misalnya di off air uh -huh. uh, memang uh, terbiasa untuk diseluruh nyanyi dangdut. Oh gitu ya. Karena waktu itu kan sempat dibikinin single sama Rosa. Ya. Lagunya Ija jangan gila dong. Uh -huh. Gak bisa dipakai kerja karena terlalu gila lagunya. Oh iya aku tahu tuh lagu itu. Lagu itu suruh juga sih tapi di eh, video klipnya. Yang sekarang udah ada video klipnya belum? Sekarang udah ada. Ya, ija Ija gitu tuh, kan tahu sih? Iya aku tuh kan nonton. Berarti ngetok ya. Gue pikir iya. cuma iya. mak gue doang yang download. Enggak. Iya, gue nyokap gue nonton. Bertiga jadi sama emak <laughs> lo. Ya. Eh? Iya iya. Jadi aku tuh bingung ya kamu tuh mau mau jadi penyanyi, mau jadi desainer, mau jadi apa, mau jadi uh, pembawa acara juga. kita main seru-seruan ya jawab pertanyaan aku dengan cepat, oke? Okay? Okay. siap-siap ya. inilah waktu yang menegangkan. yes or no, uh, pilih salah satu. Okay. hosting atau nyanyi? hosting. selebriti atau sosialita? selebriti. Uh, panjang atau pendek? panjang. Sh <laughs> shooting atau jahit baju? jahit baju. baju cowok atau baju cewek? baju cewek. Dangdut atau jazz? Dangdut. Polkadot atau animal print? Animal print. Christina atau rosa? Rosa. Nikolaus Putra atau Vino? G. Sebastian. Uh, Nikolas. Lokal atau bule? Uh, lokal. Wig atau Eh. Wig atau berewakan? Uh, <laughs> <laughs> Berewak uh, deh. Tapi pakai wig? Pakai wig. Pakai wig boleh. Oke. Okay. Itu, Apa? itu dilema ya, ya itu dilema kata berewokan. Oke, nanti ya kita ngobrol-ngobrol kan? lagi ya, jangan kemana-mana. Masih ada goyangan-goyangan lain, masih ada kuis-kuis yang lain. Tetap di sini dong, ah, dengan Sarah Sehat. Sedikit nih biasanya waktunya makan malam, jangan khawatir mau sambil makan pun nonton acara ini oke okay banget ya. Sambil minum, sambil makan, sambil ngobrol, sambil apapun asal jangan sambil berantem banting-banting TV. Jangan lah. Ya TV-nya rusak nanti nggak kelihatan ya. It's true. It's true right. Masih ada Ivan Gunawan, tadi kita uh, kasih quiz sedikit. Dia pilih, uh, saya kasih pertanyaan wig atau brewok? Ya. Kamu bingung ya? ya. Yang lain kamu jawab ya. gampang banget. Karena aku sosial udah itu. mungkin udah kurang lebih udah tiga bulan, aku kangen banget udah lama aku nggak dandan. Udah lama gak dandan Kenapa ya, emang? Karena kenapa? gak tahu kenapa kira-kira ini memang uh, kalau aku kan kalau harus uh, makeup up uh, itu kan biasa uh, by request gitu kan uh -huh. dan kalau ada acara event ada, ya. ada event, event. Tapi okay. memang event sekarang yang hadir rata-rata memang semi-semi uh, aja kayak sekarang gitu. Agak-agak uh -huh. ini, ini, ini dan tipis ini dan uh, nanti ini make up organ tunggal. Oh, ini organ tunggal. Ya, kalau make satu band? Oh, satu band. Oh, cetar banget. Pakai lagi gitu uh, ya. Gak ngerti kalau bisa belasan on kuas-kuas nancep semua di sini. <laughs> Tapi tadi kenapa sempat bingung memilih wig atau berewokan? Iya. Pasti uh, kenapa? Soalnya kan uh, gue pikir lu langsung milih gini. Gue tuh ngerasa cakep kalau misalnya ada berewoknya memang. Uh -huh, Tapi kalau misalnya gue harus pakai wig, berarti kan gue harus cukur tuh cukur, berewok. Iya. Jadi gue harus nunggu lagi beberapa Gileman. beberapa hari untuk nungguin itu lagi gitu aja. Oke. Okay. Oke, okay, jadi gitu ya. Ini, ini sekarang lagi semi-semi uh, berewok. Semi-semi berewok. Semi-semi berewok ya. Oke, okay, sekarang kita ada uh, quiz lagi boleh ya? Ya Allah, lu gila Soalnya, quiz ya. Iya, aku tuh <laughs> Aku tuh suka kuis, tapi okay, aku okay. juga suka talk show. Okay, okay, jadi no aku bingung, jadi aku masukin tugasnya. Entar lagi show aku. ada program kuis, kok, tenang aja <laughs> ya. ilah, curcol, iya, <laughs> Enggak juga deh, tapi tapi aku kan terkenal iya, okay, curcol. Oke, ready. Oke okay, ya. Ini tantangan. Ini kita main kamu sudah pernah dengar uh, game yang namanya truth or dare. Oke. Okay. You have to choose ya, you yeah. truth or dare. Jangan diintip dulu. Mbak yeah, okay. boleh dibantu dengan propertinya. Jangan okay. gitu dong mukanya. Kamu okay, mukanya okay. panik banget. Yeah, yeah, yeah. Itu kalung minjem dari Princess Syahrini atau gimana oh, tuh? Oh, enggak dong. Kalung sendiri ya. Iya yeah, dong. Nah, ini untuk dare-dernya dare ya. Okay. Dare-dernya. Dare Oke. Okay. Oke, okay, no problem. Oke. Okay. Aku nih suka nih bintang tamu yang kayak gini yang no problem dan segala macam. Kamu pilih dulu untuk yang pertama, truth or dare? Truth. Truth ya. Sebutkan satu nama model yang nyebelin. Tunggu ya, gue pernah sebel sama model siapa ya. Ada sih model bule. Sebut dong. Uh, tunggu, namanya siapa itu perempuan ya. Oh, tapi uh, sebelnya dia gak ingat namanya. Uh, bukan, bukan, bukan. Ada dia pokoknya bawel banget. Pernah sampai gue pingin gara-gara baju gue lecek. Siapa itu bule, siapa sih yang lakinya orang Indonesia? Yang kurus banget mau mau mati mau mati itu. Hi. Siapa? Bentuk kurus udah kurus banget tapi kece. Oh nggak lupa tuh nama perempuan tapi ada, Sama dia. Adien, Karena adien. kamu nggak inget namanya ya uh -huh. nggak bisa menyebutkan uh -huh. kamu harus der. Berarti kamu harus minum jamu ini. Suka minum jamu kan tiap pagi? S iya. Kita kasih tepuk tangan dong biar dia. Mudah. Enak loh ini. Enak ya, oke. Ini jamu oke. Ini bukan properti kan bu? Oke, sekarang enggak enggak. Truth or dare. Kamu mau cabut bulu kaki, ya? Atau kamu kasih tahu kita perawatan kecantikan yang paling ekstrim yang pernah kamu lakukan? Harus jujur ya? Oke, perawatan paling aku jujur. Aku pengennya kamu cabut bulu kaki di acara ini. Terserah. Bisa nggak kamu sambil cabut bulu kaki sambil nyebutin perawatan ekstrim yang pernah kamu lakukan? Uh, sebenern sebenernya sebenarnya, sebenarnya sih gini, sar sih mau-mau aja. Tapi Lo gak punya bulu kaki? Bukan, kok kesian tak takut alas bogor naik sini gede banget. <laughs> ini lu rela, lu rela. Ini dikit. Huh? Sambil jawab, sambil jawab, sambil cabut bulu kaki. Kita ubah aja gamenya ya, seenak-enaknya buat acara banget ya acara ini. Karena oh, iya, iya, iya. kata timnya, ntar suruh dia pilih ya terus order. Gak usah dua-duanya do aja oh. orang dia mau juga, <laughs> ya enggak? Astaga. Ih banyak banget bulunya mas ini baru bulu kaki loh. Sambil jawab ya, lima bulu kaki sambil jawab perawatan. Ya abis dong, jangan lima kelas. Kok abis? Emang bulu kaki kamu cuma lima? Ini kalau botak gak rata Ya udah perawatan ekstrim kecantikan yang pernah kamu lakukan apa? Sedot lemak. Terus apa yang terjadi? Eh pingsan, berapa jam ya gue baru sadar gitu, 4 jam baru sadar. Terus waktu kamu gak sadar lemaknya dibalikin lagi? Enggak! Tapi kan terus <laughs> abis itu kamu nggak maintain maksudnya nggak gitu. itu itu memang itu melakukan hal yang paling ekstrim karena uh -huh. uh, itu gue sakit sih? karena gue waktu itu mau mau uh, perawat mau sedot lemak itu yeah, gue yeah. nggak izin nyokap gue nggak izin bokap gue aku ingat ini beberapa tahun lalu ya Enggak beberapa uh. Uh, few months ago a few months ago yes. oh, was it painful or enggak not? ada 15. ada ada oke okay. pertanyaan berikutnya ya dengarkan baik baik ya mau kamu mau uh, sebutkan satu nama artis yang bikin baju paling mahal dan berapa di kamu Kristin Jusung. Kristin Jusung. Ya. Janji benar. Benar. Selama ini ya, ini selama ini. Berapa harganya? Uh, selama ini mungkin artis yang paling berani uh, beli baju saya cuma dia. Rata-rata kan kedua Rosa. Oke. Okay. Rosa tuh dia bisa uh, tahu harga kain berapa, uh, harganya berapa. Oke. Okay. Artis-artis yang lain senengnya Christine minjem. Kristin Jusung belinya berapa? <laughs> huh? Kayak aku, aku minta nah, kamu Belum kamu belum. Iya. Kamu belum. Berapa harganya dia beli? Uh, kemarin itu buat wedding dia sekitar

cabut alis atau sebutkan nama satu artis yang tidak fashionable semoga enggak gue, semoga enggak gue. Semoga enggak gue semoga enggak. yang nggak fashionable uh, semoga semoga nggak aku semoga semoga uh, nggak aku semoga dia bukannya fashionable banget. Uh, Gue tuh pernah waktu itu salah satu um, ada talk show yang bawain acaranya yang kepalanya botak itu, uh -huh. yang cowok dandan juga. Iya, yeah, oke. Okay. Pakai item-item semacam itu. Oke, okay, yeah. iya. Uh, itu apa namanya? gue pernah bilang dia nanya siapa yang paling gak nggak fashionable gue bilang dia terus dia gitu uh, uh, berapa bulan kemudian gue diundang lagi di acara tersebut dan orang itu datang jadi nggak apa-apa dia setidaknya dia tahu gue pernah ngomong itu mau gak bikinin baju buat dia kalau dia minta oh, mau banget mau ya mau ya? banget Dibikin jadi fashionable, mau banget ya? okay. mau banget kalau aku menurut kamu fashionable nggak uh, hari ini ya karena ada stylist oke <laughs> oke okay. okay. Pilih ya, mau kayang atau mau nyebutin satu nama artis yang bayarannya paling mahal untuk catwalk. Uh, Bayar kayak artis aja deh, kayang Sambil badan kayang. gue jelek banget, lu dah. Lu mah ngejatuhin harga diri gue ya, udah gue jalan <tuk> Ini kaki, repot eh, banget eh, nih program kurang ajar. Udah dari dari tadi ngeliat dari betik, gue suruh kayang <tuk> apa? Gue gak kayak. <tuk> ya udah gak usah. Kim Kardashian lagi buting. <tuk> nama artis, nama artis atau model yang bayarnya paling mahal di catwalk? Kalau uh, kalau kalau misalnya model sih waktu itu pernah mau make si Farani, mm -hmm. gitu kan? Karena mahal, jadi akhirnya yeah. gue nggak jadi. Uh -uh. Jadi berapa mahalnya? Uh, waktu sebut? itu kurang lebih dia uh, manajernya tuh minta around uh, 15 million, karena dia harus terbang dari Bali. 15 juta? Gue hari kalau diminta catwalk 300 juta lah. Gak rugi yang ajak. <laughs> acara fashion show ya. tapi enggak itu good juta. karena menurut gue seorang model kalau dia udah punya udah punya brand atau mm. udah punya image dia pasang harga juga bagus karena kemarin yeah, gue yeah, gak ada yeah. budget aja yeah, jadi bener, gue bilang bener. dia yang paling okay. mahal. Oke enggak masalah gak yeah, masalah. Yeah, yeah, yeah. no Oke okay. harus jawab ya kalau enggak kamu ditato pacar terakhir uh, kapan dan berapa lama? Pacar terakhir mm. uh, pacar terakhir uh, berapa uh, terakhir sih gue? Apa dipikusin kan? orang hari hari apa ya? Kemarin. Gue diputusin orang itu hari tunggu. Sabtu kemarin. Sabtu kemarin. Iya. Dia berkaca-kaca tisu-tisu, tisu. tisu, tisu. <laughs> Oke. Okay. Berapa lama pacarannya? Eh, uh, de baru deket sih, belum Ber pacaran. Belum pacaran. Yeah. Oke, okay. diputusin. Yeah. Tapi kamu gak apa-apa kan? Baik-baik aja. <laughs> Tapi kalau belum pacaran gimana diputusin? Enggak, maksudnya gak jadi gitu. Gak jadi. Iya. Lo harus denger alasannya apa. Ya udah deh. Hah? Oke. Okay. Bener. Okay, Ini okay. karena acara lo biar rating ada gue. Thank you banget. Ya gue kita bantuin. bantuin. Thank, you ya, thank you. Gue bantuin. Thank you please. Ya. Walaupun nama, ntar nama, di Youtube diulang-ulang muternya. Ya. Yeah. Yeah. Eh sebut nama aja biar ratingnya langsung ngejegar. Jangan. Kalau ibut nyama gue yang mati dong. <laughs> <laughs> ya kan. Jadi. Okay, okay, okay. tahu gak kenapa aku gak jadi pacaran sama orang itu. Kenapa? Karena dia bilang gue terlalu gemuk. Dia belum pernah deket sama orang gemuk sebelumnya. Kasih pesan buat dia kalau dia lagi nonton. Hello, gue udah turun 8 kilo. Ntar kalau badan gue keren, lo minder deket gue. <tuk> Yeay! It's Oke. Okay. Kenapa mau dipanggil madam? Jawab itu atau harus cukur jambang atau kumis? Apa yang dicukur tinggal dikit ya? Uh, madam karena itu kan nama dikasih sama produser waktu uh -huh. itu. Karena program uh -huh. kan laris banget pada saat itu. Jadi namanya selalu ganti-ganti. Daripada dipanggil wadam, gue tersinggung ya kan. Daripada wadam jadi madam aja, aja ya. Enggak masalah itu jadi trademark. Oke. Okay, ya, no oke. Okay. Pendapatan sebulan dari jualan baju berapa? Kalau nggak mau kasih tahu isi dompet di bagian penonton. Enggak mau sensus pajak apa apa sih ini program? Apa sih maunya? Enggak 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 serius. Itu Enggak bisa ngomong yang serius-serius. Jadi pendapatan sebulan dari jualan baju enggak, berapa? Enggak, lu bukan serius, lu kepo. Lu <laughs> tau gak kan nenek-nenek, pengen tahu aja. kalau enggak, ya udah kasih kasih isi dompet kamu ke penonton kalau kamu jawab yang barusan. Enggak, justru aku tuh enggak pernah bawa uang di dompet. Karena Ih, artis buat, banget loh. buat aku gini, kalau aku mau beli sesuatu, aku minta dari dari butik. Karena oh gitu. Memang, uangnya butik yang kaya. Kalau saya sih nggak kaya. Kamu gak kaya? Ya. ya udah abis ini kamu dikasih uang transport. Thank you Ipa di oh, Gunawan. Ya, ya, cepet udah, banget. Eh, tadi gue jalan 15 menit. <laughs> ya gue jalan jauh banget. Kita Ini nah, masa Enggak kita kasih iklan tapi lu jangan kemana-mana. maka yang ada teman gue ya, disini. Ya okay, Masih banyak tamu-tamu yang Thank lain tetap bisa Bye.